Selamat kembali lagi ke channel membuka channel desa-desa terpanggarang apa ketinggalan penyakit penis. Subscribe guys. Wow, kissing guys. Ini kissing Note 10 Plus ada 5. Oke. Putih, merah, apa nih? Hijau tua, hijau muda, entah. Kuning. Oke, ini untuk Note 10 Plus, Samsung Note 10 Plus, dan ini lagi untuk Vivo S1 Pro, guys. Merah, hijau gelap, hitam. Ini warna apa ini, guys? Dan merah jambu. Yang mana duluan mau review nih, guys? Vivo ataupun Samsung? Oke, Note 10 Plus dulu lah. Oke guys, ini beli daripada Shopee. Dia punya harga cuma 1 ringgit 95 sen untuk satu ini. Di dalam casing ini dia ada span. Di dalam store yang jual nih, kamu boleh pilih 10 warna. Dia ada jual 10 warna semua. So guys, ini material dia TPU dan warna dia semua matte color. Bagian belakang dia nih saya rasa macam dia lembut, bau pun tidak bau macam getah. Untuk Note 10 Plus ini mana satu pilihan kamu? Kalau saya pilih, susah juga mau pilih ya. Kalau kamu, mana yang kamu? Oke guys, sekarang kita review untuk Vivo nih. Untuk Vivo ini dia punya harga sama juga 1 ringgit 95 sen satu casing nih. Dia punya material pun TPU. Lepas itu belakang dia nih sama juga macam yang tadi, dia lembut dan warna dia matte. Dari segi bau pun sama juga, tidak ada bau lah. So untuk ini kita akan try lah sama dia fit atau tidak di handphone. Oke guys, ini Vivo S1 Pro lah. Kita try yang pink lah. Oke guys, dia fit, tidak longgar-longgar, memang fit lah. Saya rasa memang berbaloi lah. Harga dia cuma 1.95 sen dan kualiti dia memang bagus. Di belakang ini pun dia tidak terlampau halus, sederhana halus lah. Jadi guys, dalam banyak-banyak warna sini nih, mana satu kamu pilih? Sama ada daripada Vivo S1 Pro ataupun Samsung Note 10 Plus. Komen di bawah ya guys. Jadi guys, jumpa lagi di next video. Jangan lupa kamu subscribe dan like, oke? Okay?